Nah, jadi teman-teman, waktunya kita icip-icip nasi goreng sapi ya guys. Ini daging sapinya. Dan kan, kita mau ngicipnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Narin Pesek, channel yang kudus guys. Jangan lupa ya, dukungannya selalu ya buat channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dapur Narin Pesek. Kali ini Narin Pesek mau membuat nasi goreng sapi, guys. Nah, di sini udah tersedia bahannya, ada nasi. Nasi ukuran 1 porsi ya, guys. Dan di sini ada daging sapi yang udah aku iris seperti ini. Di sini bumbunya ada cabai merah pedas secukupnya, sesuka selera kalian ya. Kalau aku segini udah cukup pedas, dan di sini ada 2 butir bawang merah. Ada 2 siung bawang putih, dan juga di sini bumbu tambahannya ada garam sama ajinomoto ya guys, secukupnya. Kalau ini tadi setengah sendok ya, setengah sendok teh guys, garam sama ajinomoto. Oke, lanjut kita mau masaknya guys, pantengin terus ya videonya sampai selesai. Terima kasih. Menguleknya ya guys, bumbunya ya. Diulek sampai dikira cukup ya untuk ditumis ya. Nah, di sini aku mau menambahkan lada bubuk ya guys untuk dagingnya, daging sapinya. Secukupnya aja, kira-kira 1 sendok ya. Dan ini juga kecap asinnya. Aku taruh 1 sendok ya guys, 1 sendok teh. Lalu diaduk rata. Oke teman-teman, ini udah aku panaskan wajannya beserta minyak ya. Kita masukkan langsung bumbu yang kita ulek tadi. Kita tumis sampai harum ya guys. Nah, ini udah harum bumbunya. Kita masukkan ya, ini daging sapinya. Ini aku mau menambahkan 1 butir telur ya guys. Dikocok lepas. Sekarang kita masukkan telurnya ya. Nah, biarkan dulu seperti ini. Kita masukkan nasinya ya guys. Kita aduk rata ya guys. Oke, di sini aku mau menambah
tambahkan kecap ya guys. Kita tambahkan kecap kira-kira 1 sendok makan ya guys. Yang suka manis silahkan dibanyak juga nggak apa-apa. Lalu yang terakhir kita masukkan daun bawangnya ya guys. Kita aduk rata. Udah selesai ya semuanya. Nasi gorengnya siap disajikan ya guys. Nih. Ini udah semua pas ya rasanya. Oke, kita mau menyajikan, kita mau taruh di piring ya guys. Waktunya kita menghidangkan ya guys. Kita taruh di piring seperti ini. Wah, ini untuk 2 orang guys. Porsinya banyak banget guys. Nah, jadi deh. Silakan mencoba resepnya ya guys.